Wah, 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 Pak Haji Saputra seru amat nih joget ya. Pasti puris di rumah sampai pada ikutan goyang ya. Goyang tuh jempolnya. Tapi Pak Haji kok gak konsen sih jogetnya, antara menikmati musik sama udah gak sabar yang ngeliat menu makanan yang bikin ngiler. Apalagi kalau ketemu sama menu favorit kesayangan nih. Ya udah, perut lapar itu kan obatnya emang cuma makan ya, foodies. Daripada jogetnya setengah hati, mending langsung cus ambil piring. Kebetulan saya ini suka penggemar sama gudeg. Nah, yang paling favorit itu aku adalah semur, krecek, gudeg. Wah, semuanya aku tuh suka. Kalau nggak salah ada manut, manut lele. Nah, dia ini foodies. Ini adalah favorit aku. Aduh, udah nggak sabar ini, Bu. Coba apa nih, apa leh? Biasanya apa nih, Bu? Nah, ini gudeg ya. Wah, ini. Segini cukup atau lagi? Ya, segini ya. Terus telur, telurnya yang ini, apa yang semua? Selera, mau yang ini? Oh, aku ini. Ini manis. Siapa nih di rumah yang sama kayak Panji? Suka banget sama gudeg. Legitnya nangka yang dimasak dengan rempah yang melimpah, emang selalu bikin lidah jadi ketagihan ya. Apalagi kalau udah bersanding sama telur pindang dan digoyor kuah areh. Lazis. Oh, iya. Kreceknya, jangan sampai ketinggalan. Sambal goreng krecek ditambah potongan tahu goreng dan cabai rawit utuh jadi pelengkap lezatnya dari gudeg. Rasanya yang gurih dan pedas cocok nih dinikmati bersama nasi hangat dan gudeg yang manis. Nah, foodies, penasaran seperti apa? Kangen sama Yogyakarta? Nggak usah perlu jauh ke Yogyakarta. Di Jakarta juga ada, di Ciledug juga ada. Nikmat, foodies, lazis! Gudeg komplitnya udah diracik, menu lainnya juga pantang buat ditolak. Ada ayam bakar spesial, mangut lele, garang asem, aneka pepes, dan botok manding. Itu tuh pepes pete Cina dengan potongan tempe dan kelapa muda yang diparut kasar, foodies. Ah, foodies, saya tuh udah lama banget ya. Udah nggak pernah makan gudeg selama ini. Nah, ketemu lagi sama gudeg. Kangen rasanya tuh di Jogja tuh seperti apa? Ini penasaran rasanya sama nggak kayak di Jogja? Nih ya, pakai krecek, pakai gudeg. Masya Allah bu, ini aku kangen sama Jogja gini loh bu. Kita cobain sama buntil. Biasanya kalau gudeg itu terkenalnya dengan buntilnya. Nah, buntilnya tuh kayak apa? Kita cobain ya. Lazis, ini sih berasa pulang ke kotamu ya, foodies. Perpaduan rasa dalam sepiring gudeg emang gak ada yang ngalahin. Komplit dingin, manis, pedas, gurih, dan kenyal-kenyal dari kreceknya. Aduh, ini enaknya kebangetan nih. Ini harus nyobain namanya lele mungut. Kita pakai lelenya, pakai buntil. Jangan lupa pakai krecek. Lazis nggak nih? Kita cobain lazis nggak? Kombinasi yang sangat sempurna. Lazis! Bu, enak bu. Nggak bohong bu. Mangut lele bisa dibilang rajanya olahan lele. Gimana? Enggak, rasanya kaya banget. Aroma asap ketemu sama gurih bumbu dan santan dan sensasi pedasnya juga enggak bisa disepelein. Ih, nikmat loh foodies. Nah, botok mandingnya juga wajib nih diicip-icip. Rasanya sedikit pedes dan juga manis. Dengan renyah manding yang segar, cocoklah dinikmati dengan gudeg spesialnya. Di sini enggak ada yang enggak enak. Enak semuanya. Beneran, Bu. Malah the best ini. Satu lagi ya, aku pengen nyobain garang asamnya. Garang asamnya beneran garang rasanya di lidah. Hihi, maksudnya enak banget gitu, foodies. Asam segar sekaligus pedas. Ih, cocok banget lah buat menghalau kegalauan kalian. Enggak hanya makanan loh, di sini juga ada nih aneka minuman yang menyehatkan untuk menemani kita bersantap. Yang pasti minumnya pakai wedang uwu. Malah, Gusti. Wah, the best. Anget semuanya pol.
Budis, jangan lupa nonton setiap hari Makan Receh. Harga boleh recehan, tapi rasanya nggak boleh recehan. Lazis!